Dalam banyak-banyak set, aku rasa Pelda fade daripada susah nak dapat hit. Korang setuju tak? Hola, so aku lagi kali ni dah jangan Joe Sleeve. Apa khabar semua? Okey. Macam aku cakap tadi, masa intro tadi, antara set yang paling susah aku rasa Pelda fade sebenarnya untuk era Scarlet Violet. Aku dah buka beberapa produk dan beberapa ETB daripada Paldean Fates. Tapi hit dia semua bagi aku sangat mengecewakan. Tapi disebabkan konten, aku teruskan buat video dan aku beli lagi produk daripada Paldean Fates, iaitu produk Mini Tins. Okay? Jadi dekat tangan aku ni ada 5 Mini Tins daripada Paldean Fates. Dan di mana setiap 5 tin ni dia punya artwork berbeza. Yang ni Dolphin ni, aku tak tahu nama dia. Lepas tu kita ada Mouse Hole, tin kedua. Lepas tu kita ada Small Leaf, tak silap aku, Small Leaf, tin ketiga. Lepas tu kita ada Tikatun, Tikatun ke Tikatik, macam tu. Ni starter semua. Dan kita ada Flamingo, Flamingo tak silap aku. Jadi kesemua sekali kita ada 5 tin. Dan aku dah tak ada nak letak harapan apa dah dekat dekat apa Paldean Fates ni, sebab bagi aku memang betul-betul susah. Paldean Fates adalah set yang aku rasa paling mencabar. Awal dah lah set permulaan untuk Pokemon untuk tahun 2024, tapi dia punya purit dia pun sangat susah. Jadi jadi kalau korang nak tengok tin aku ni power ke tak power, jomlah kita buka 5 mini tin daripada Paldean Fates. Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka 5 mini tin daripada Paldean Fates. Okey. Jadi aku dah ikut turutan yang mana yang aku tak suka sampai yang aku suka. Jadi aku akan mulakan dengan ni dulu, tin pertama. Tin orang panggil dia angsa, bukan angsa ni. Ni dipanggil apa? Bukan angsa. Burung Flamingo kan, burung Flamingo. Nama dia dalam ni pun aku tak berapa ingat, tapi kita boleh tengok apakah nama dia. Jom kita buka tin pertama ni. Macam biasalah, dalam ni kalau tin yang baru sekarang ni, kau akan dapat satu kad ni. Kad ni mesti akan dapat, mana dua kau akan dapat. Tuh Flamingo, nama dia pun Flamingo. Dan kita ada stiker dia, dan kita ada dua pack. Jadi kita buka tin pertama kita. Adakah sesuatu dalam tin pertama kita? Kita dapat Cruel Dutch dengan Tikaton. Okey. Jadi kita akan buka Tikaton dulu. Pack pertama kita. Kita tengok dengan bismillah dulu. Kita tengok ada tak sesuatu dalam pack pertama kita. Jadi kita mulakan dengan Fighting, Rare Candy. Kita ada Cantuni, Pinico, kita ada Namel, kita ada Scrafty, dan kita ada Swoobat. Kita ada Artazon, ada tak shiny? Tak ada. Kita ada Charcardit pun tak ada. Woobat Reverse Holo, dan kita ada Paldea Student. Macam yang aku cakap sebelum ni, Paldea Student adalah card yang paling mudah yang korang boleh dapat sebenarnya dalam set ni. Paldea Student. Okey, kita mula kita punya hit pertama kita, Paldea Student daripada team Flamingo. Okey. Jadi kita ada pack kedua kita, iaitu daripada Cruel Dutch. Cruel Dutch. Okey. Jadi macam biasa, kad aku belanja. Okey. Satu kad dari belakang kita buka ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Scraggy, Flitten, Paldea Wooper, kita ada Gravard, kita ada Swoobat, kita ada Clive. Okey, kita ada Clive. Kita ada ni. Okey, kita dapat shiny Mankey, Cyclizar reverse, dan kita ada Ezeguto sahaja. Nampaknya untuk tin pertama daripada Flamingo kita dapat 2 hit. Okey, 2 pack 2 hit. Okeylah, berbaloi bagi aku. Okey, kita dapat Mankey. Ni tin Flamingo. Korang boleh pilih tin, jangan lupa pilih tin. Dan kita buka tin kedua daripada Mouse Hole. Mouse Hole. Kita tengok tin Mouse Hole ni macam mana. Mouse Hole ada ramai tikus. Orang panggil. Macam biasa dapat dua ni. Kad dengan stiker. Dan kita dapat pack by Cruelty dan Pikachu. Okay. Dapat dua pack ni. Jadi macam biasa aku cakap, kita ada dua ni. Jadi kita akan buka pack pertama kita daripada Cruel Dutch. Cruel Dutch.
aku dulu panggil dia Cikulda lah, benda lah nama main sebut dia. Pack pertama kita, kita tengok pack pertama daripada tin kedua kita macam mana, ada tak sesuatu. Kita ada Magma, kita ada Nemona, kita ada Quillia, kita ada Nemona Backpacks, kita ada Whimsicott. Kita dapat Wigglytuff shiny eh. Kita dapat Nemona Backpack, River Solo, dan kita dapat Exeggutor. Okey, jadi pack pertama daripada Moss Hole kita, kita dapat satu hit iaitu shiny Wigglytuff. Okey, kita teruskan kepada pack Pikachu. Kita tengok adakah pack Pikachu akan bagi kita sesuatu. Code card, satu card di belakang kita buka depan. Kita mulakan dengan Water Energy. Kita ada Tether Mouse. Oh, ni tadi Tether Mouse, bukan Moss Hole. Sorry, tak maaf eh. Tersilap eh. Tersilap. Pikachu. Kita ada Swoobat. Kita ada Gengar. Kita ada Charmeleon. Kita ada Toxcool Reverse. Kita ada Trackinator. Dan kita ada Toxcool EX. Okey, nampaknya kita dapat lagi satu hit daripada tin kedua. Nampaknya setiap tin ada dua hit eh setakat ni. Tapi nak tengok siapa menang tu susah sikitlah. Jadi kita teruskan tin yang seterusnya, iaitu tin, sekejap aku kena tengok nama dia, takut tersilap sebut eh. Kita tengok dulu siapakah di dalam tin ni. Nama dia adalah Tinkating. Tinkating. Kita ada Pet Dondozo dengan Tikaton. Tinkating eh. Okey, kita mulakan dengan Pet Dondozo dulu. Shiny Dondozo. Okey, korang jangan lupa pilih team. Nak team Flamingo. Lepas tu ni tadi apa nama? Bukan Moss Hole. Nama dia aku lupa. Tether Mouse. Okey, Tether Mouse Wooper. Revert, Chakardit, Columbopus, kita ada Iono, kita ada Kilowattrel, Quillia. Nah tu tak ada hit nampaknya. Ini Mono Backpack dan kita dapat Force Stress EX Terra eh. Satu hit daripada team siapa nama dia ni? Apa tadi? Tikating, Tikating, dan kita buka pack Tikaton. Tikating dengan Tikaton, okey. Okay, macam biasa, code card. Oh, sorry. Energy dah ni. Darkness Energy. Dan kita teruskan macam ni lah kan. Okay, Main Shift. Memang bagi aku sangat susah lah untuk set Paldean Fates ni untuk kita dapat hit yang best. Jarang, sangat susah. Untuk scroll, kita ada Charge Generator dan kita ada Marble Stiff. Nampaknya tak ada. Satu hit saja daripada Tick Cutting eh. Dan kita teruskan tin kedua keempat. Sebelum kita melangkah ke tin terakhir yang iaitu tin kelima. Ini nama dia Small Leaf. Okey, Small Leaf. Dua pack juga tu akan dapat. Dua pack. Okey. Jadi aku akan mula Tikaton dulu macam biasa, Tikaton. Tikaton permulaan dan code card macam biasa. Satu kad di belakang kita ke depan dan kita mulakan dengan Fire Energy. Kita ada Columbopus, Frigibux, kita ada Dedenne, kita ada Noibat. Okay, kita ada Ultra Ball. Kita ada ni buat Moss Hole. Macam Moss Hole tengok. Tu bukan eh. Oh, kita dapat Scizor. Okay, kita dapat Shiny Scizor. Okay, Shiny Scizor. Kita ada Octario dan kita dapat Mimikyu. Nampaknya double hit eh. Kita dapat Scizor dengan Wugtrio. Wugtrio ni orang kata senang lah kau nak pull Scizor. Aku dah ada Scyther ni Scizor. Tapi Shiny Scizor warna hijau eh kali ni. Okay, kita dapat double hit pack kedua daripada tin Small Leaf. Okay, kod kad macam biasa. Satu kad dari belakang kita buka depan dan kita mulakan dengan Energy, Lechong, Chakardit, sorry, Columbopus, kita ada Varum, kita ada Clive,
Dia prime, tak ada routes. Okay, tak ada Charmander reverse. Dan kita dapat Esparta. Esparta 3 hit daripada tin kedua eh. Eh, tin keempat, sorry. Tin kedua lah, pack kedua. Tapi kita ada 3 hit. Maksudnya kalau ikutkan balance lah. Kalau ni tak ada hit, tak balance lah. Kita tengok low. Tin terakhir eh. Tin terakhir iaitu daripada buka dia ni. Ha, aku tak tahu nama dia siapa. Mungkin nama dia Ahmad Ali Piche ke, sama Ali Piche ke, tak tahu. Nama dia adalah Finizen. Finizen. Okey, Finizen. Dua pack Pikachu dengan ninja ni. Jadi kita buka ninja dulu. Kita tengok pack pertama kita. Pertama kita ada sesuatu tak? Kok card biasa, satu card dari belakang kita buka depan. Fire, Nemona, Charmander, Raikandi, Tadamouse, Iono, Camper, Electrike Generator, tak ada apa-apa. Raikandi dan Exeggutor sahaja. Nampaknya tak ada juga hit daripada team Finizen. Last pack eh. Last pack kita tengok adakah sesuatu dekat last pack ni. Code card. Satu card kita buat ke depan. Psychic. Pikachu. Eldia Student. Fidoge. Haunter. Nickel. Last man. Oh, kita ni Electrike Generator. Game Home. Envy. Dan ada Gardevoir. Satu hit. Nampaknya kita punya pack eh. Nampaknya bagi aku yang betul-betul menang adalah team Smoliv sebab dia dapat 3 hit eh. Yang lain 1 1 2. Okey. Jadi total kita ada hit ada 2 4 4 5 6 7 8 9. Kita ada 9 hit semua sekali. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.